Halo teman-teman. Nah, kita ini udah di Sidoarjo. Nah, itu belok sedikit ke kiri. Nah, itu tol. Nah, kita mau exit tol dulu ke arah Resto Kayukul. Nah, ini Umi. Halo. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kanan. Nah, ini masuk Surabaya. Halo. Kita mau makan terus naik kapal. Iya, makan dulu. Kapalnya belum makan buka. Dulu. Kapalnya belum buka. Ini jalan menuju Resto Kayuku. Iya, oke. Okay. Surabaya lagi setelah sebulan yang lalu kita baru aja dari Surabaya. Belok sedikit ke kanan. Kemudian belok sedikit. Ya maklum ini weekend. Ya, putar balik sini. Oke, mari kita putar balik. Teman-teman, kita sekarang menuju Kayuku Resto. Ini memang tempatnya masuk gang-gang perkampungan ini. Gini. Tapi ini udah mau nyampe kok. Dari jalan besar tadi masuk ini udah. Itu depan itu udah. Gangnya tadi depan. Kok depan. Sudah ada plakatnya itu. Samping Kayune. Pom bensin tadi apa ya? Iya. Tutup apa buka? Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Kayune, sorry teman-teman. Ini namanya di tengah perkampungan kayak gini. Iya, ya. Tuh, lihat tuh. Oke, tapi ini bareng sama kayak taman-taman gini. Mm-hmm. Asik sih kayaknya tempatnya. I'm not sure. Tuh. Itu kayak tempat parkir yang di sebelah sana itu. Ini tempat parkirku. Nah teman-teman, ini kita udah di parkiran Kayune Resto ya. Nah ini tempat parkirnya seperti ini, campur sama pabrik kayu teman-teman. Nah ini untuk resto yang di sini. Wah, antik sekali nih restonya ya. Yuk teman-teman, kita masuk ke area Resto Kayune ini teman-teman ya. Wow, ini lihat konsepnya. Tentu kayu-kayu teman-teman ya, alami dan green, adem teman-teman ya, ada pohonnya besar-besar tuh, wow mantap. Nah kita kesini jam 10 pagi. Apa? Ikan. Oh, ada ikan ya nih. Asik banget ini kayu teman-teman ini. Wah, halo Mi. Wah, asik banget ini. Enak, tak boleh, Nak. Nah, di sebelah kita ini ada pohon besar banget nih, tuh. Ada juga kolam ikan, teman-teman ya. Wah, asik banget ini, adem banget di tengah. Di tengah kota Sidoarjo teman-teman ya. Nih ada kolam ikan asri dan asli, ini sejuk banget, mantap. Di sebelah ini juga ada apa ini ya, tempat galeri mungkin ya teman-teman ya, karena ini campur sama tempat pembuatan seni kayu. Wow.
Wah, ini apa, Umi? Ini adalah signature dish-nya sini, teman-teman. Ini namanya ayam bedong ya, dan ayam bedong ini tadi variannya ada 3, sebenarnya ada ori, ada goreng, sama satunya lagi itu bakar. Tapi saya tanya yang paling recommended yang mana, dikasih tahu yang ori. Jadi yang ori itu semacam rebus gitu ya. Jadi ori, dan mereka tuh bedongnya pakai ini, pakai kulit roti ini. Ya ini tepung roti yang jadi kulit. Saya nggak tahu model masaknya pakai apa. Tapi kemudian tadi dikasih tahu bahwa ini rotinya tidak untuk dimakan ya. Jadi ini memang bedongnya gitu ya. Atau kalau orang Jawa bedong itu kayak kalau bayi gendongan itu ya. Jadi ini tempatnya gitu ya. Jadi nanti yang dimakan adalah ayamnya aja, sambelnya pakai sambel matah gitu, teman-teman. Kayaknya enak nih. Nanti kita cobain ya. Enak banget. Oke teman-teman, yuk kita cobain ini ya, ayam bedongnya khas Resto Kayune. Kayune. Nah, ini empuk banget tuh. Langsung gampang diambil kayak gini. Bentuknya mau kayak opor gitu ya. Cuma kita cobain. By the way, di sini tuh baunya bau kayu manis banget ya, tempat ini tuh. Ya enggak apa? Kayu panis banget ya sini. Minyak apa ya, kayak minyak apa sih? Enggak, kayu manis banget sih. Enak sih sebenarnya baunya ya. Oke, coba kita campur pakai sambal matah dikit ya. Kita cobain, teman-teman. Ini empuk banget ayamnya tuh. Tuh, empuk banget. Tentunya pakainya ayam kampung ya ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Gimana rasanya, Umi? Ini tampilan kayak semi opor, tapi rasanya beda. Enak. Jadi ya, ayam bumbu rempah-rempah. Hampir mirip kayak, apa namanya, yang bumbu Madura itu loh, Pak. Oh, tapi okay. Lebih enak ini. Lebih soft ini. Nah, jadi mirip-mirip kayak bumbu Madura, karena ini juga Surabaya ya, deket ya. Tapi dari sisi rasa lebih soft ini, gitu. Jadi kalau saya bilang enak banget ini, enak banget. Piring 01 ya, Mas ya? Oh, di sini. Oh, oke, okay. Baik. Terima kasih. Oke. Okay. Umi, ini apa ini? Ini teh serai. Oh, teh serainya kayak gini. Enggak, modelnya kayak poci ya. Iya. Lucu sih. Terus gulanya kita pakai gula Jawa seperti ini. Oke, okay, jadi kita coba dikit ya, ambil dikit. Oh. Ini bahan-bahannya masih asli sih, jadi nggak yang sangat bersih gitu, tapi ya ini teh asli kayak gini ya. Teh serai dengan dengan pemanis gula Jawa gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kita mau naik ke lantai 2 ya. Kita coba cek ada apa sih di lantai 2 ini. Oh, lantai 2 itu isinya apa, Nis? Di bangunan ini. Oh, cuman kosong kayak gini, nggak ada sesuatunya. Ya, masih kosong. Oh. Nih. Masih dalam taraf pembangunan. Jadi tidak semuanya di sini itu saat ini kita liput itu sudah siap ya. Ini masih pembangunan, teman-teman. Nah, ini po. Untuk teratainya di sini ya, Mi. Ya. Keren ya nih. Wah, lihat nih. Ini teratai toh, Mi? Konsepnya memang artistik banget ya.
Halo guys. Nah, kita membuat penutup kayu ene itu di sini teman-teman ya, di Tanjung Perak Surabaya, karena tadi enggak kondusif teman-teman. Enggak kondusif kondisinya. Kita memang agak ada something tadi. Iya, ya udah. Jadi intinya karena kita nge-trip itu hal-hal tak terduga itu ya, apalagi bawa dua anak seperti ini. Nah, wes dimaklumi aja. Ada insiden kecil ya ke anak kami, tapi untungnya nggak apa-apa. Tapi ya, memang membuat tadi agak panik sehingga kami malah lupa belum bikin closingnya. Tapi intinya secara umum dari segi rasa dan pelayanan saya mantap, bilang 100% oke. Ya, 100% oke banget. Dan kita juga sebenarnya baru tahu kalau ternyata tempat itu tuh baru viral di sini. Kita benar-benar gak tahu di situ Harjo, kalau iya, kalau tempat itu tuh viral. Viral gitu. Kenapa aku juga gak ngerti, karena kita tadi survei itu berdasarkan yang deket exit tol aja, iya, di Google Maps aja. Karena mau makan, cari makan gitu, iya, kan. Kalau dari segi ya, tempat sih ya sebenarnya ya bagus-bagus banget ya, konsepnya unik sekali dan adem sekali. Oh, begitu mantap, ya. Tapi mungkin ya bagi kita juga sudah beberapa kali ke banyak tempat yang mirip-mirip seperti itu, jadi ya bagus lah gitu ya. Cuma kemudian apa ya, mungkin agak kurangnya apa? Kurangnya? Kurangnya mungkin dari sisi harga, teman-teman, harganya itu memang agak tinggi ya, karena itu memang standar resto. Tapi kalau bagi saya worth it sama rasa makanannya dan pelayanannya gitu sih kalau kalau dari saya. Tapi kalau sekilas kita melihat itu agak tinggi gitu ya. Iya, ya, ya. Mungkin sesekali atau untuk acara khusus mungkin teman-teman kalian kesananya pasnya itu di situ, jadi nggak yang setiap rutin itu enggak. Nanti mungkin kalian punya menjamu tamu yang spesial, yeah, itu sangat-sangat keren dan cepat banget untuk pelayanannya. Iya, cepat banget, keren itu, keren. GPL keren banget. Keren banget, cepat banget, terus suasananya homey banget, yeah, gitu. Pelayanan ramah. Parkirnya juga luas. Enak parkirnya. Gitu ya. Orangnya ramah, pokoknya keren-keren. Ada catatan satu lagi, itu kalau masuk ke situ kan masuk gang teman-teman ya. Jadi kadang tuh tadi saya papasan sama mobil itu mepet. Nah, ya itu kan intinya. Tapi nggak jauh ya dari jalan raya menuju ke lokasi itu, masuk gang tapi nggak jauh. Betul. Dua mobil papasan tuh bisa, hanya mepet. Itu aja sih. Oke. Okay. Itu aja sih yang pokoknya overall enak, keren. Yap, cocok buat teman-teman yang untuk spesial event ya di situ. Betul. Buat keluarga, buat pacar mungkin, atau buat istri, anniversary, okay, dan lain-lain. Mantap. Oke. Okay. Seperti itu aja ya. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you. Dadah. Dadah.